Pemirsa, fenomena hujan es melanda dua kecamatan di Kabupaten Magetan. Warga pun ramai-ramai mengabadikan fenomena yang jarang terjadi tersebut. Hujan es tak berlangsung lama, hanya kurang lebih selama 2 menit. Inilah video amatir warga saat mengabadikan detik-detik terjadi hujan es pada Minggu siang. Peristiwa hujan es terjadi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Barat dan Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Butiran es batu sebesar ujung jari orang dewasa ini membuat kaget warga. Tak jarang dari mereka yang mengabadikan momen langka tersebut menggunakan kamera ponsel. Salah satu warga Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Magetan, Tiara, mengatakan hujan es terjadi sekitar jam 2 siang. Awalnya terjadi hujan rintik dan tidak berapa lama terjadi hujan es selama kurang lebih 2 hingga 3 menit yang disertai angin kencang. Setelah hujan es, kemudian turun hujan deras. Menurut Tiara, kejadian hujan es ini jarang terjadi di desanya. Ya, sekitar jam 2 lebih. Jam 2 lebih. Siang lebih. Tadi ya? Iya. Itu mendung nggak, Mbak? Mendung, dari pagi udah mendung. Terus hujan biasa. Habis hujan biasa, reda, langsung hujan es sebentar. Sebentar ya? Berapa menit, Mbak? Ya, kira-kira 2-3 menit, Pak. Setelah itu hujan deras? Setelah itu hujan deras. Esnya sebesar apa, Mbak? Ya, seginilah, ke seruas jari kelingking. Banyak esnya ya? Lumayan. Sering terjadi sini, Mbak? Setahu saya sih, nggak jarang sih. Hingga saat ini belum ada laporan warga terkait kerusakan atau kerugian material pasca terjadi hujan es tersebut. M. Ramzi, JTV, Magetan.